bercanda dan kita masih bermain di TTS Teka Teki Sule. Ketutup abu, apakah jawaban yang benar? Kita lihat. Kan, tapi lumayan, lumayan. Ditutup abu. Apakah boleh ngomong? Gue capek-capek bikin, cuma ngasih tinggi sama gue doang. Lah, ya gak apa-apa dong. Ya gak apa-apa sih, macam-macam gondok aja, Pak. Di Pulau Jawa, Pak. Ya, Pulau Jawa. Jawa. Di Pulau, okay. Pak, di Pulau Jawa, Pak. Pulau. Gak ada dong. Di Pulau Jawa, apakah okay, itu apa? Jawaban yang benar? Pulau, pulau, di pulau. Kalau pulau gak cukup. Ah, bener nih. Wah, salah jawabannya. Dan kita ternyata... buka. Gunung berapi yang meletus tahun 1982 di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini dia jawabannya. Keluar asap. Gunung Mapi meletus keluar soda gitu, Pak. Pak, itu gunung meletus ya, Pak? Kenapa? Kepalanya pada keluar asap. Wah, bahaya. Keluar asap katanya. Asap itu apabila dia terkena hujan, terkena air, dia akan hilang, Pak. Ini debu, Pak. Numpuk. Sampai menutupi matahari. Kecuali Bapak tadi ini tuh jawabannya keluar debu. Oke, kita iya, gak masalah. Kita masalah. Jadi kalau keluar debu, kita akan protes ya. Kalau itu asap. Karena yang ada, Pak, yang ada di dalam. Terima kasih, Pak. Nah, pokoknya asal beda dengan saya dong. Yang keluar dari utusan gunung itu apa? Sebutkan. Keluar Lata. Dari lahar. Lahar. Suara. Suara. Tahu suara pasti, Pak. Ya, iya lah. Masa gunung itu... Batu, lahar, lahar, debu, material padat, material itu, padat yang keluar dari gunung bukan yang asap. Meletus itu asap semua. Maksudnya as soon as possible. Enggak bisa ditunda. Enggak bisa ditunda. Bapak gambar. Kok asapnya jadi asap jual beli online? Oh. Oke. Okay. Berarti gua menurun jawabannya pendek nih. Keluar asap ya, kita yeah. Kasih semangat tim B. Silakan. Satu, Pak. Satu, ada 5 kotak huruf E di kotak kedua. Nih, istilah dengeran ya. Acara temu kangen yang dihadiri oleh teman-teman lama. Pasti. Reuni. Bisa teman sekolah. Ya, bisa teman mungkin dulu pernah kerja di tempat yang sama, kemudian bisa. Berpisah. Terus ketemu, temu kangen, kumpul lagi. Temu kangen. Ayo coba. Silahkan. Eh, Ronald. Udah berapa kita gak ketemu? Kamu kan temanku SD waktu saya SMP kan ya? Gimana sih? Nah. Apa kabar? Oh, maksud peluk, Pak. Peluk, pasti Pak. Meluk atau peluk. Kita lihat, apakah meluk atau peluk? Jawaban yang benar. Bukan. Silahkan, silahkan. Terima. Pertanyaan sekali, Pak. Kita ulangi lagi ya. Acara temu kangen yang dihadiri oleh teman-teman lama. Apa tadi? Pasti. Kecup. Kayak gimana? Hah? Wah, wah, wah. Eh. Mau yang asin apa yang manis? Kecap. Kecup. Enggak, misalkan contoh. Kan tadi contoh nih. Cibika-cibiki. Pak, tadi udah contoh, Pak. Aku butuh stand in, please. Pak. Stand in. Ya, sini, sini. Bukan, kamu mau dia. Eh, gak mau. Jadi, Ronald di sini sama? Saya. Oh, maunya sama aku. Yeah. Kan saya temen lama, saya angkatan. Eh, bentar, aku jarang loh lihat calon tong senyumnya manis itu sama A. Oke, silakan. Kenal, kenal. Kenal. Gitu-gitu. Kita pernah dibahas ini deh. Kita lihat. Apakah kenal jawaban yang tepat? Tapi ada yang gak kenal emang, Do. Misalkan reuni kalau kita lama, siapa ya? Kita bingung. Maka masalahnya gini, Pak, satu angkatan berapa orang? Emang kamu kenal satu angkatan 300 enggak. Orang? Enggak, satu angkatan satu kelas. Ada kalau reuni mah kadang kita... Kalau reuni Akbar? Itu siapa? Lu tanya dia loh, kalau ada Akbar.
Baik. Acara Temu Kangen yang dihadiri oleh teman-teman lama. Pasti ini dia jawabannya. Setelah yang satu ini. Punya TV, punya tempat tidur, punya lemari, punya kulkas, tapi gak ada rumah. Enak ya, nonton doang enak ya. Karena saya bapak nonton doang nih.